Halo teman-teman Airlin, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga selalu ya, tanpa kekurangan satu apapun. Mari kita selalu bersyukur agar kita merasakan bahagia selalu. Oke, kembali lagi di vlog Mami Airlin hari ini. Semoga teman-teman onlineku tidak bosan-bosan ya dengan cerita aku. Oke, ikuti keseruan aku hari ini teman-teman ya. Oke teman-teman onlineku, hari ini aku mengantar Airlin berangkat sekolah. Dan ini perjalanannya dari rumahku menuju sekolahannya Airlin. Dan di tempatku hari ini cuacanya sedang cerah. Dan ini sedang macet juga nih jalanannya. Dan ini udah sampai sekolahannya Airlin nih, kita memasuki gerbangnya. Udah sampai sekolah. Nah, tarik tasnya dong. Tasnya. Oke. Jalan. Jangan lari, pelan-pelan aja. Oke, udah selesai mengantar Airlin dan ini saatnya aku mau ke pasar. Ikuti keseruan aku ke pasar ya. Dan seperti biasa aku ke pasar Cipuan karena pasar yang dekat sekolahan anakku. Dan ini aku pilih-pilih sayur, lihat-lihat dulu apa yang mau aku beli. Aku mikir-mikir dulu nih karena biasa nih catatannya ketinggalan terus. Oke, aku ambil keranjang dulu ya. Ini aku mau belanja dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, aku udah selesai belanja ya. Ini saatnya aku mau pulang ke rumah. Biasa belanjaannya praktis, aku beli jangput aja. Dan sekarang udah sampai rumah, aku langsung susun. Dan ini sayur-sayurannya dan rencana mau makan. A few moments later. Tara, ini dia masakan hari ini, masak yang simple, sup, sambal, dan goreng ayam. Oke teman-teman, see you next cerita ya. Semoga nggak bosan-bosan dengan cerita aku. Oke, bye-bye.